di gerbang tol Kali Kangkung. Kali Kangkung, kita mau masuk yang jalur kanan. Lebih sepi karena jalur kanan ini lebih enak untuk dilewatin dan lebih lancar. Nah, jadi dibagi dua jalur nih, one way. Kita akhirnya lewat jalur yang harusnya buat ke Semarang. Kita lewat jalur ambil yang paling kanan. Nah, ini dia. Rasanya ya harusnya jalur ini yang ke Semarang. Tutup. Ini buat jalur kita ke Jakarta balik. Jadi kebalikannya, ya kan? Oh, ini lebih sepi karena orang pasti kan takut lewat sini. Padahal lewat sini bisa juga sampai Cikampek ini. Cepat kan? Ya, lebih sepi. Jadi satu jalur buat arah Jakarta. Dua jalur ya, kayak yang sini. Jadi yang ke Semarang semuanya pakai jalur pantura. Ini kita bahas dendam ini. Kemarin kita korban ini. Kemarin kita ke Semarang nggak bisa lewat tol gara-gara ini. Jadi kalau di jalur ini yang bikin bingung itu entah mana yang jalur cepat, mana yang jalur lambat. Kalau di sebelah kirinya kan jalur cepatnya yang kanan. Kalau ini ya mungkin jalur cepatnya juga sama sih yang kanan. Ini yang lambat. Jadi 4 jalur ya, 1, 2, 3, 4 dianggap gitu. Jadi ini hari terakhir harus balik. Dan jalurnya sepi ya. Dibandingkan yang kiri, yang kanan jauh lebih sepi. Memang seharusnya kalau tol luar kota Cipali terus Semarang memang harusnya udah 4 jalur minimal, makanya lancar. 4 jalur kanan, 4 jalur kiri. Idealnya seperti itu, guys. Biar lancar. Jangan 2 jalur seperti ini. Ini udah membuktikan nih bahwa dengan kondisi 4 jalur lancar. Makanya pemerintah harus buat jalur tol 4 jalur. Ya. Kiri 4, kanan 4 dilebarin jadi. Jembatan Kali Kuto. Kali Kuto dari arah sebaliknya. Ya guys, kalau di sebelah kanan masuknya ya ke kanan. Penuh. Biasalah setiap mudik penuh. Bes area. Oh, penuh guys. Ini macet banget ikut mobil. Oh, banyak. Oh, ke kanan. Iya, ke kanan. Gimana kamu bludak enggak bakal ditutup ini mah. Besok baru. Oh, penuh bes area. Sampai dibikin parkir tambahan. Jadi kalau lawan arah kontraflow bes area sebelah kanan. Yang kiri ya sebelah kiri. Kalau buru-buru makin macet. Padat banget ya
sebelah kiri guys. Sebelah kiri padat sekali, lihat tuh. Untuk kita yang ambil yang kanan jadi agak sepi. Agak lancar lah. Yang kiri lihat tuh padat banget. Rame. Rame guys, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan lancar. Ya agak lancar banget, tapi lancar. Oh, gerak nih. Iya, gak gatak juga, tak pada ambil kiri soalnya. Gerak, molor tuh.